ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden dan kemudian didorong menjadi seorang cawapres, kesan dinasti itu akan muncul. Itu tidak baik. Saya menangkapnya begini loh, ini Bang Panda, orang Sumatera Utara, sama seperti kita mendengar Adian Napitupulu, Luhut Binsar Panjaitan dengan gaya bahasanya ya. Jadi jangan ditangkap tentang anak ingusannya. Saya menangkap ini bentuk rasa sayang Bang Panda terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Memang ketika bicara Gibran dalam konteks menjadi cawapres, itu kan secara real itu dibutuhkan sebuah uji materi di MK karena dilarang. Dalam dan kita tahu di MK itu ada saudaranya Pak Jokowi loh. Sangat tidak bagus dari si image buat Pak Jokowi sendiri. Buat Gibran pun memang kalau istilah Bang Panda kan masih harus banyak belajar dari ayahnya, belajar dari pengalaman seorang ayahnya yang notabene sekarang jadi presiden. Dia menjadi seorang wali kota, kedua kalinya lalu kemudian di tengah jalan masuk ke gubernur DKI, lalu kemudian baru masuk menjadi presiden. Memang betul secara substantif ada proses yang harus dilalui secara lebih panjang. Dan suka atau tidak ya dalam konteks kode etik, ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden dan kemudian didorong menjadi seorang cawapres, kesan dinasti itu akan muncul. Itu tidak baik-baik buat Pak Jokowi. Tapi kan itu bukan terlontar dari Gibrannya sendiri, Mas Soto. Betul. Memang Bang Panda tidak berbicara kepada Gibran. Bang Panda berbicara kepada Budi Ari yang mengusung itu. Dan ini menurut saya teguran keras bukan kepada Gibran saja, tanda kutip. Saya lebih menangkap ini kepada pihak-pihak yang seperti mendorong-dorong. Atau kemudian menggunakan nama Gibran dan Jokowi untuk kepentingan politik pribadinya loh. Kita kan sudah dengar ada istilah Prabowo Gibran disertai lalu kemudian ada upaya dari Pak Prabowo menempatkan dirinya seakan-akan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Mungkin Bang Panda, mungkin ya nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Bang Panda. Mungkin ini dilihat sebagai bagian seperti itu. Saya melihat malah ini bentuk rasa sayang dibandingkan orang-orang yang terus menjilat Pak Jokowi dengan menggunakan nama anaknya. Tapi dulu begini, sampai di situ, Mas Soto. Kalau gitu saya mau tanya sekarang ke Bang Panda, benar nggak sih? Oke, silakan. Sorry, saya harus selesaikan dulu. Tapi ada kacamata kedua yang harus dilihat, itu substansi. Secara persepsi, apa yang diucapkan Bang Panda ini juga rentan digoreng dalam level persepsi. Kita tahu ada framing yang seakan-akan sekarang ingin mengesankan Pak Jokowi berbeda dengan Ganjar atau misalnya PDI Perjuangan. Termasuk dalam konteks pilpres gitu ya. Nah ketika ada komentar seperti ini, gaya Bang Panda yang orisinal apa adanya, itu rentan untuk digoreng dan bukan tidak mungkin akhirnya tercipta menjadi sebuah persepsi bahwa ada kesan bahwa memang ada perbedaan sikap antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Secara persepsi ya, itu yang menurut saya harus diwaspadai juga oleh teman PD Perjuangan ya, termasuk Bang Panda dalam konsekuensi ketika mengeluarkan statement seperti ini. Oke. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.